Hai guys, ibunya nggak kelihatan. Nah, berjumpa kembali nih dengan Sanggar Lovina. Dan ini aku mau pakai kerudung ala Turki kayak begini. Ini aku bikin handmade sendiri, bikinan sendiri. Kalau teman-teman mau pesen, ayo calling me. Ini caranya begini ya guys, kalau kita buru-buru akad nikah atau apa. Ini cuman begini aja tuh. Tuh gampang tuh, tinggal ngikutin. Ikat ke belakang. Nah, seperti ini ya guys. Tuh, dia bagus guys. Terus untuk sininya, nah ini bisa ditarik ke sini nih guys, sisanya taruh dalamnya aja. Nah satunya juga nih guys, tinggal di itu sininya tuh. Ini tarik sini ya guys. Tuh. Tarik sini. Simple nih guys ya. Terus tarik lagi gini bisa tuh. Nggak perlu banyak-banyak jarum pentul. Tuh. Simple nih guys. Yuk yang mau order. Gak ada 5 menit. Kelar. Tuh. Depannya apa? Nah, kalau mau pakai sini. Ini hanya ada di dalam kamu tadi. Aku udah pasang-pasang untuk jatuh. Ini pakai anting ya guys. Nah tuh, simple, nggak usah pakai apa-apa lagi. Tuh. Terus satunya lagi ya guys. Mati. Tuh guys. Nah, gimana nih? Suka nggak nih? Kalau suka, tolong pesen di Sanggar Lovina ya. Tuh. Simple lagi, nggak ada 5 menit. Tuh. Ya kan? Yuk pesen ya ke Sanggar Lovina ya. Monggo jangan lupa di apa ya, like, subscribe-nya ditunggu sambil nonton, terus dipencet tombol notifikasinya ya. Nah kemarin-kemarin nggak bikin tutorial make up pas apa itu ngerias karena lagi sakit mata guys, jadi akunya lama nggak edit video. Nah ini sambil duduk. Nah demi kalian semua nih sambil duduk nih no. Tuh. Jadi simple enak ya guys tuh. Tuh kan Ayu. Nah, mbaknya Ayu. Mbak Dini bukan Mbak Ayu. Mbaknya Mbak Dini ya. Mbak Ayu. Thank you ya guys, jangan lupa di subscribe. Aduh, goyang pinggul.
biasa ini jadinya kayak apa ya guys ya. Merem luntur enggak tuh.